jangan lupa like dan sub sub apa ya? Subscribe, begitu. Dan komen di bawah apa yang kekurangan aku. Soalnya aku baru belajar make up, oke. Jadi, ini hasil make over aku hari ini. Meong. Ya, sekarang so yang mau lihat kelanjutan video aku. Aku pakai yang murah-murah aja. Ini aku pakai serum Wardah ya. Ini serum Wardah Power. Ini punya vitamin C. Di keterangan di belakangnya serum dengan power. Aku punya bekas-bekas jerawat situ ya. Ini aku udah lama beli ya, jadi sudah sedikit, tinggal sedikit. Aku pakai dede krim ini sama ya, dede krimnya. Jadi ada serum sama dede krimnya ini karena aku pakai. Soalnya teksturnya itu ringan di wajah. Ini Wardah tekstur lembut dan nyaman di kulit, merupakan kombinasi lighting, tabir surya dan antioksidan untuk kulit tampak lebih bercahaya. Oke, sekarang ya. Modeling gitu pakai lighting biasanya belang. Rata sampai menyeluruh. Ini tangan itu enggak terlalu putih ya seperti yang di kamera. Ini sama, cuman karena di kameranya itu kelihatan putih kayak hantu. Oke, sekarang aku pakai, sebelum aku pakai bedak, aku pakai Wardah ini ya.
jadi udah kurang-kurang. Aku biasanya sebelum pakai ini, aku biasa foundation. Ini kitnya. Kitnya ada kit, ada itu yang macam-macam gitu. Cuman karena simple, jadi aku pakai ini aja. Sedikit curhat, aku belum jago banget dandan. Tapi inilah dandan ala-ala Santi Halid. Oke. Ya. Oke. Ini udah ya. Sebelum aku pakai bedak, aku pakai blush on. Ini udah lama juga ya. Ini cuma aku beli di All Shop dekat yang dekat sini aja. Aku taruh di bawah dagu juga. Oke. Udah. Sekarang aku pakai bedak ini. Aku pakai bedak Max Natural Day. Biasanya itu kalau mau pakai puber itu usahakan jangan digosok gini, jangan dia cuma ditekan. Ini ya, ini kebetulan alis aku itu belepotan, jadi aku pakai clip yang tadi yang aku kasih lihat, tapi aku pakai jari aja. Thank you.
walaupun biar masih ada kelihatan sedikit. So, sekarang aku pakai alis. Ini pensil alis Viva. Tinggal aku lupa sikat, karena sikat alis nggak ada, aku nggak bawa, aku pakai syari aja. Ini serbaguna aja ya, serbaguna digosok-gosok kan. Sekarang aku pakai eyeliner. Nah, eyeliner udah lama banget aku, beberapa bulan ya, udah lupa. Aku beli eyeliner Max. Ini eyeliner Max. Eyeliner ini, eyeliner sudah ada. Biasanya dari ujung ke sini, di ujung ya, aku deketin ujung gitu ya. Oke, ya, oke. Tebal ya, soalnya supaya mata aku kelihatan agak bervolume. Thank you.
bawah mata itu aku kasih setengah set. Sedunia nggak ada masker ini. Dan suatu hari aku dapat di workshopnya di Halim. Dengan aku Halim. Iya. Ini maskaranya. Ini maskara. Gak perlu lagi untuk pakai-pakai apa bulu-bulu mata palsu apa gitu ya. Jadi kalau udah pakai maskara ini, yang bikin maskara ini jadi buat bulu mata kita panjang seperti ada lampu-lampu gitu sebelumnya. Karena ini bulu matanya masih kurang udah kelihatan bedanya. Udah kelihatan ya bedanya. Kalau untuk bulu mata di bawah, aku biasanya pakai biasanya kalau kena kayak gini, aku cuma pakai tekan-tekan. Ayo cicing, aku pakai lipstik ini, lipstik Wardah ya. Ini lipstik Wardah yang nomor 05. Gak kelihatan. Ayo yang mana, ayo bagaimana, ayo. Pokoknya nggak kelihatan ya, ini warna 05. Thank you.
So, udah selesai. Ini video tutorial make up dari Santi. Ini make up ala Santi ya.